menemukan buah langka yang cuma tumbuh di pesisir pantai. Auto bikin minuman segar. Kita kembali ke hutan bakau, guys. Lihat tuh, banyak burung. Kalau di sini namanya burung kuntul. Hari ini kita sengaja pengen metik buah nipah lagi, guys. Pokoknya mau aku bikin minuman lezat. Kita harus pilih-pilih ya, karena yang paling enak itu adalah buah nipah yang paling muda. Buah nipahnya udah dapet banyak. Sekarang kita pisahkan dulu dari batangnya. Setelah itu langsung aku belah deh. Sekilas buah ini sangat mirip sekali sama buah kolang-kaling. Yummy. Kombinasi yang sempurna. Rasanya kayak es kelapa muda. Iya tak, jualan ini kayaknya bakalan laku keras. Yang beli kamu doang ya.